Hi guys, welcome to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau nge-review masker dari Lea Gloria lagi yang varian Creamy Coffee. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa kalian subscribe channel YouTube aku, like video dan video lainnya. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. Kita langsung aja ke videonya. Nah, jadi kita maskeran lagi pakai masker dari Lea Gloria yang varian Creamy Coffee. Nah, jadi kita udah ngebuka maskernya. Terus langsung aja siapin alat-alat buat maskeran. Kuasnya ada, mangkoknya nggak ada. Jadi kita ganti pakai ini karena nggak ada lagi. Ini dia alat-alatnya. Kita langsung aja tuangin bubuk maskernya ke dalam wadah masker secukupnya aja. Terus langsung aja aku campurin pakai air mateng secukupnya, jangan terlalu encer. Kalau udah dimasukin air, kemudian aduk-aduk sampai enggak menggumpal. Nah, kira-kira teksturnya seperti ini. Lihat nih, udah enggak terlalu cair, enggak terlalu kental. Terus langsung aja kita ganti kerudung. Tuing. Nah, kerudung ini aja biar enggak berceceran ke kerudung yang pasmina. Kita langsung aja aplikasiin ke muka maskernya. Nah, karena salah satu fungsinya untuk menutupi mata panda, jadi kita mulai dari mata panda. Bawah mata dulu biar itemnya hilang ya, guys. Kalau udah gitu kita lanjut ke seluruh muka deh. Nah, sambil nunggu aku maskeran, kita bacain aja ya manfaat dari masker Lea Gloria yang varian Creamy Coffee ini. Jadi manfaatnya dapat mengurangi mata panda, mencegah kerusakan sel kulit karena paparan sinar matahari dan sinar UV. Terus kalau yang belum tahu cara pemakaiannya, ambil 1 sendok masker, campurkan dengan air matang, air mawar atau air lemon. Aduk hingga rata, lalu oleskan secara merata dan diamkan selama 10-15 menit hingga kering. Setelah kering, bilas wajah dengan air sampai bersih. Gunakan masker 3 kali dalam 1 minggu untuk hasil yang maksimal. Jadi itu guys, cara pemakaiannya. Ini kayaknya udah cukup. Kalau udah, kita diamin 10-15 menit. Nanti aku balik lagi. Bye-bye. Tada, ini udah 15 menit. Enggak sih, lebih dari 15 menit. Kita langsung aja cuci atau bilas. Bye-bye. Tada, jadi ini udah selesai. Kita ini dulu. Keringin dulu. Nah, jadi gini hasilnya. Gimana, ada perubahan gak sebelum sama sesudah menurut kalian? Kalau menurut aku sendiri, pendapat aku sendiri itu waktu pertama pakai dan waktu lagi nunggunya, dinginnya tuh dingin banget kerasa, terus wangi kopi, terus apa lagi ya? Terus ini nggak tahu akunya yang terlalu banyak pakai maskernya atau nggak tahu emang berbeda dari yang lain. Jadi nunggunya tuh lama kan, kalau masker Lea yang lain 10 menit udah kering. Ini 30 menit tadi belum kering, belum bener-bener kering gitu. Terus apalagi ya, kan manfaatnya dapat mengurangi mata panda. Mata panda aku masih terlihat. Dan sekarang mata panda aku lagi gede. Apalagi tadi, dan emang mengurangi sih sedikit banget. Lihat aja perbandingan ini dan ini. Kayak berkurang banget kan sedikit gitu ya. Terus apalagi fungsinya, mencegah kerusakan sel kulit karena paparan sinar matahari dan sinar UV. Itu kalau itu gak bisa dijelasin di sini karena nggak tahu ya. Soalnya ini perubahan yang kelihatan banget aja, perubahan yang signifikan banget. Nah, jadi intinya di muka aku itu ada perubahan buat ngilangin mata panda sedikit. Sama ini guys, kan ini tuh si masker varian Creamy Coffee itu sama kayak vanilla milk. Jadi setelah pemakaiannya, jadi kulit kita tuh nggak kering, jadi malah lembab. Kan kalau yang sebelumnya itu tuh kulit aku tuh jadi ngerasa kering banget. Kalau ini jadi lembab gitu guys. Enak banget.
Terus matanya juga, mata juga jadi dingin. Setelah pakai itu mata jadi dingin. Nah, segitu dulu aja video dari aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku, like video ini dan video yang lainnya. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. Bye.